Sekarang ni saya jadi malu tau nak. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, pisukan mulutnya hamba dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Sebentar, lewatnya di mana ya? Lewatnya di mana? Dari bandara gitu kan? Lewatnya kemana? Apa dia tidur sampai aja langsung ke tempat sampah gitu kan? Atau di mana gitu ya guys ya. Emosi saya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV. Guys, jangan lupa subscribe, like dan share videonya. Oke, kali ini ada sebuah hal yang teman-teman request di sini ya guys ya. Kayaknya ini lagi hangat diperbicarakan seperti itu. Nasib Intan TikToker Malaysia diganyang YouTuber Malaysia. Reaksi netizen Malaysia. Jadi TikToker Malaysia diserang oleh netizen Malaysia gitu ya guys ya. Saya tak paham juga ini macam mana. Macam mana ya guys ya? Bingung juga, tapi di sini ada bendera Indonesia dan juga Malaysia. Jom kita tengok videonya. Saya juga belum tahu pokok permasalahannya apa. Kita simak bersama. Yang baik kita ambil, yang tak baik kita buang saja jauh ke laut. Oke, jom kita tengok videonya. Let's go. Sedari sekarang ni saya jadi malu tau nak keluar bilik jalan-jalan di Bandung ni. Dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni badak tokak melekat dengan kuat. Oh. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, pisukan mulutnya hamba dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je. Tapi dia cakap luar hotel. Jom kita tengok luar hotel. Ni bilik saya seorang diri. Ni ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Luar hotel cantik bersih je. Saya ni berani angkat empat jari lah menyatakan, dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata kerama. Tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Kenapa? Baik, bang. Jakarta di rating 0/10 sama cewek Malaysia. Turis Malaysia yang jalan-jalan ke Jakarta. Kalian baca komennya. Untuk rate apa yang dilihat dari akak tuh bukan menghina hadeh. Dijawab, tergantung dia kasih rate-nya berapa. Kalau dia kasih 0/100 menurut kakak apa ada nilainya? Apakah itu bukan termasuk hinaan? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya nggak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Nggak ada salahnya dengan kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui, di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan ngerate 0/10 itu lu bilang kritik? Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran ya. Setelah lu, kalau lu bilang itu kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Bilang Jakarta kotor, bilang Jakarta serabut, bilang makan pinggir jalan, bla 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 bla, makanan ada uletnya. Hey, ada sarannya enggak? Lu cuman ngerosting doang kan? Enggak ada masukan apapun gitu. Ya itu enggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0/10, enggak ada satunya gitu. 1/10 kek, 1.5/10 kek, ini 0. Terus ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Yep. Terus kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta nggak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu. Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu nggak punya budget, duit lu nggak ada. Iya sih. Bener, kalau ke tempat-tempat yang bagus nggak mungkin lah. Iya kan? Iya dong. Iyalah gitu kan, maksudnya. Iya, selama saya ke Jakarta itu ya guys, ya kalau tempat-tempat yang kumuh yang didatangi ya beda lagi, ke tempat-tempat yang istilahnya murah-murah ya beda lagi gitu guys. Ya kalau yang high end sama aja kayak di Bukit Bintang, sama aja kayak di tempat-tempat mall-mall besar di Malaysia juga sama gitu guys ya. Sama-sama bagusnya gitu. Karena ya, lu pernah dengar gak sih Jakarta keras bos ya itu? Iyalah, betul. Terus lu pernah dengar gak, ih di Jakarta hidupnya mahal ya? Lu kalau punya duit di Jakarta ya,
jangankan lu begituan ya, Grand Indonesia bisa lu sewa tau gak lu? Betul. Kempinski bisa lu sewa tau gak lu? Yee. Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di kamera gue bagus-bagus aja. Iya berarti kameranya dia jelek. Iya HP-nya biasa aja. Tuh ya lu lihat. Nih ini pic yep. Bagus kan? Gak kumuh kan? Gak. Nih ya ini di Sky BCA lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Gak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Yep. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Gak ada. Bagus kan? Kalian tengok, ini di Sarina, ha? Ya, Jakarta Sarina. XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Sebetulnya ya, di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi dan bersih gitu. Dan kalau kalian lihat ya dari rating Makci itu ya, masa dari sekian foto yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya gak ada, gak mungkin anjir. Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya. Oh bisa kan? Gitu guys, ya ini makcinya macam mana. Dari setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sakit. Sebentar, lewatnya di mana ya? Lewatnya di mana? Dari bandara gitu kan, lewatnya kemana? Apa dia tidur sampai aja langsung ke tempat sampah gitu kan? Atau di mana gitu ya guys ya? Emosi saya guys ya, masa lu? Saya aja 2000 berapa ya guys ya, saya pulang daripada Arab Saudi aja itu Jakarta, ketika pulang dari bandara itu ke apa namanya tempat yang kita tuju itu udah bersih banget guys ya. Oh my god, kenapa di kamera dia tuh jelek semua, nggak tahu juga sih kenapa gitu. Kayaknya udah hanya just for content kayak gitu, pengen viral gitu mungkin ya. Sampah, lu tinggal nginep di mana ha? Di kolong jembatan lo. Kayaknya. Tinggal di Bantara Gebang lo, hah? Akhirnya konten Mbak Intan dari Malaysia itu kan rame ya. Dulu tuh lewat sih sebenarnya di aku, tapi kayak aku skip aja karena mikirnya ah udahlah mungkin itu insight-nya dia, karena kayak aku tuh ke KL gitu ya, terus makan nasi kadar, makan nasi apa namanya yang pakai santan itu kok kayak nggak enak gitu, bahkan aku posting sebenarnya aku bilang nggak enak. Masih lebih enak nasi Padang jujur. Oh iya. Tapi untungnya nggak rame jadi aku nggak dihujat. Maaf ya Mbak Intan, cuman emang masalahnya aku di KL tuh udah ke tempat yang reviewnya bagus. Nah kamu okay. Itu kayaknya nggak masuk review sih. Iya sih betul. Jadi tetap salah. Kemudian kalau makanan itu soal selera, karena kita kan beda suku ya. Jangan betul. Bilang kita serumpun ya, nggak mau disama-samain. Beda. Ya itu aja sih guys, kayaknya dia mini budget gitu kan datang ke Indo. Jangan yeah. Dihujat, karena kan nggak semua orang kaya gitu. Ya mungkin dia... Tapi dia mahasiswa cuy. Katanya mahasiswa di Thailand gitu ya. Berarti gak miskin-miskin juga ya? Yes, atau ya. Dia ke Thailand beasiswa ya? Gak boleh gitu Mbak Intan, kita berarti sesama orang miskin. Mbak Intan semangat ya. Syukur-syukur lo gak ditolak visanya ntar. Kok visa sih? Paspornya kalau mau masuk ke Indo lagi. Atau syukur-syukur gak ketemu orang Indo di Thailand atau di Malaysia. Aduh. Berabe. Nih jambai kamu mbak. Berabe lo. Neng, sini teteh kasih tahu ya. Kalau sekiranya kamu masih miskin, gak punya duit, budget pas-pasan, mendingan gak usah dulu liburan deh. Daripada kamu ngasih negara orang rating sembarangan, kamu makan di warteg, kamu main ke pasar baju. Kalau cuma sekedar ngedatengin tempat-tempat kayak gitu, ngapain mesti jauh-jauh ke Indonesia, di negara lo juga kan ada. This is also not okay. Di FYP lo mungkin seliweran juga ya, satu postingan dari warga negara Malaysia yang traveling ke Jakarta dan dia share bad experience-nya dialah sama Jakarta gitu, yang dibilang Jakarta kotor, segala macem. Kita punya rumah, rumah kita dikata-katain sama orang yang pasti bete lah. Yep. Lo juga baca itu juga bete betul, gitu, walaupun betul, beberapa betul. Yang disampaikan ya bener gitu. Ngapain sih lo harus nyampein kayak gitu gitu loh, maksudnya ya udah. Keep it for yourself, jangan ngejelek-jelekin kota lain. Karena itu juga prinsip yang selalu gue terapin ketika ke kota lain ya. Yep. I will respect the city gitu. Gue akan menghargai kota itu, menghargai orang-orangnya juga. Postingan si perempuan ini akhirnya bikin marah lah netizen-netizen Indonesia gitu ya. Tapi muncul nih satu postingan balasan dari netizen Indonesia yang ini. Yang menurut gue, ini problematik juga. This is not okay. Karena gini, okay, kalau misalnya lo mau balas nih brutally honest reviewnya si orang Malaysia ini,
lo balas juga dengan brutally honest review lo di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya, nggak apa-apa gitu lo bilang misalnya Kuala Lumpur membosankan atau Kuala Lumpur semrawut atau apa, ya silahkan, nggak apa-apa banget, itu kan namanya juga honest review gitu ya, dan lo ingin membalas apa yang udah dilakukan si orang itu. Tapi yang bermasalah di sini menurut gue adalah lo nggak perlu bawa-bawa ras kayak gitu. Yep. Kalau lihat postingan lengkapnya nggak akan gue posting di sini ya, lo bisa cek aja di akunnya ini. Dia menyebutkan beberapa ras yang ada di Malaysia gitu ya. What? Dan di postingan tersebut disebutin seolah-olah ras tersebut tuh nggak seharusnya berada di Malaysia gitu. Oke, okay, I see. Dan itu tuh hal yang buruk gitu. Mereka ada di sana. Yang mana ini problematik menurut gue karena ya Malaysia menjadi sebuah negara ya, karena di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, berbagai Betul. Macam ras juga ya, sama kayak Indonesia gitu loh. Dan mereka juga udah hidup berpuluh-puluh ratus-ratus tahun lamanya berdampingan. Sedangkan di postingan orang ini menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia. Dan menurut gue itu problematik. It's just pure racism. Yang dilakuin sama orang ini menurut gue ya rasis gitu. Rasis, lo boleh balas, lo bilang KL kotor lah misalnya, atau KL membosankan atau apapun itu honest review lo. Tapi gak usah bawa-bawa ras. Karena si perempuan ini pun ketika dia mengomentari buruk soal Jakarta, dia juga gak bawa-bawa isu ras gitu loh. Itu yang bikin postingan balasan dari netizen Indonesia ini menurut gue problematik. Dan TikTok, please, postingan si orang ini seharusnya di take down karena ya itu, it's just pure racism aja. Dan postingannya itu stereotyping juga gitu, disebutin bahwa ada satu ras tertentu yang bau gitu ya, yang menurut gue it's really not okay. Itu benar-benar stereotyping, karena gini deh, sebutin satu ras di dunia yang gak ada orangnya yang gak bau badan sama sekali. Gak ada. Mau suku bangsa manapun, ras manapun di dunia, pasti ada aja orang-orang yang tubuhnya tuh memiliki aroma tertentu gitu ya. Jadi jangan dipukul rata, jangan langsung dicap semuanya orang-orang dari ras tersebut bau gitu. Itu nggak oke sama sekali sih menurut gue. Itu pure stereotyping, pure racism. Gue sampai emosi sih cerita ini, sumpah emosi banget. Karena menurut gue apa ya, di timeline FYP gue tuh beberapa hari ini bener-bener isinya full gitu. Orang-orang Malaysia yang datang ke Jakarta, yang mereka share their positive review, mereka ke Tanah Abang, belanja baju buat hari raya gitu. Yang mana kita seharusnya berterima kasih gitu. Karena banyak dari kita udah gak mau belanja di Tanah Abang, ini mereka jauh-jauh bela-belain ke Jakarta belanja di Tanah Abang gitu kan. Jangan sampai gara-gara satu postingan oknum dari Malaysia ini, terus kita jadi benci semuanya gitu. Dan menjatuhkan satu negara bahkan. Karena baru aja teman-teman pedagang di Tanah Abang mungkin bisa bernafas lega gitu, karena punya banyak customer lagi ya kan. Sekarang malah kita sendiri dari dalam negeri yang akhirnya ngeblok itu. Jangan sampai akhirnya teman-teman dari Malaysia juga meng-cancel Indonesia gitu loh karena postingan ini. Karena ya kita hidup bertetangga ya rukun-rukun aja lah. Ya, gak usah saling menjatuhkan gitu ya. Gak usah saling sirik, gak usah saling nyerang. Ya prinsipnya saling menghargai, saling menghormati, itu aja. Gak usah tetangga negara. Itu kan juga prinsip yang sama yang lo terapin ke tetangga samping depan belakang rumah lo kan. Sudah lama orang Indonesia cabar saya makan mie gacuan. Katanya ni mie pedas nombor satu di Indonesia. Tapi bila awak semakan tu, alah, orang Indonesia ni tak kena rasa pedas tu macam mana agaknya. Few moments later. Tak boleh sudah. Air saya tak sampai lagi. Bang, temen lu bang, itu biasa aja bang makannya bang. Kenapa udah kepanasan bang? Memang mie gacoan itu jamin guys ya, pedes banget guys. Pedes gila kalau levelnya level 4-5 itu udah gak kuat guys. Saya pernah itu level 3 aja udah gak bisa nerima, langsung habis tuh gak bisa guys ya. Itu pun yang biasa dulu saya makan 20 cabe, sekarang udah gak bisa guys ya. Karena juga mungkin faktor umur dan kebiasaan kita. Setelah kita tinggal di luar negeri gitu kan, terus balik ke Indonesia itu beda banget. Di luar negeri kita gak pernah makan pedas ya guys ya. Jarang sekali makan pedas-pedasan. Tapi ketika udah tinggal di Indonesia, itu pedasnya mulai lagi langsung sakit perut gitu ya guys ya. Tapi itu ini punya apa? Terima kasih. Oh baik. Sebenarnya saya nak lagi. Tak sudah lagi, tak sampai lagi. Patutlah orang cakap jangan ambil level 8. Oh level 8, aku aja level 5 aja udah kepedesan. Ngabur bang, asli ngabur. Okay guys, sudah selesai videonya. Ya, just for have fun ya gitu ya guys ya. Kita tengok ya kan, kita tengok macam mana komentar-komentar netizen daripada Malaysia, daripada Indonesia berkenaan dengan Mbak Intan itu ya guys ya.
Katanya sih info-info terbaru dia udah kayak akunnya hilang gitu ya guys. Ya itulah kebrutalan daripada aktor Indonesia. Kalau sudah istilahnya suatu hal terjadi, maksudnya dikritik tapi kayak roasting banget gitu guys ya. Gak sesuai ya, mungkin bisa dikatakan gitu. Jadi kalau budget kita minim ya udah nggak usah terlalu ekspektasi besar-besar gitu guys ya. Kalau kita mau ke tempat-tempat yang mewah di Jakarta itu sangat-sangat banyak sekali. Bahkan saya pernah ke satu restoran itu yang di situ itu artis semua isinya guys ya, artis semua, dan kita makan di situ, makan daging wagyu seperti itu. Jadi kayak steak seperti itu. Jadi itu memang harganya gila-gilaan, satu porsi itu 3 juta kayak gitu ya guys ya. Jadi itu memang bukan saya sih, saya diajak oleh kakak saya seperti itu. Dan let's see, kalau dilihat di sana itu bagus banget sih guys tempat-tempatnya. Jadi memang ada ya beberapa tempat di sana itu yang memang ya mungkin seperti itu, mungkin kayak ke pasar dan lain sebagainya itu pasti seperti itu ya. Setiap tempat itu pasti ada tempat-tempat seperti itunya. Tapi kalau yang diposting itunya tanpa ada compare kepada tempat-tempat yang bagus gitu ya, beda lagi guys ya. Itu sudah kayak ya terlalu menjelekkan seperti itu ya guys ya. Tapi ya gak apa-apa sih, itu ambil baiknya aja, mungkin sebagai kritik bagi kita. Tapi ya guys ya, jangan terlalu parah juga kayak gitu ya kan. Masa nilainya seperti itu, ya nggak mungkin. Berarti dia selama di Indonesia tidak pernah melihat kebaikan-kebaikannya. Jadi kayak logika aja lah kita sebagai manusia gitu kan. Jangan parah-parah banget kayak gitu ya kan. So iya, itu dulu guys ya. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sudah banyak banget kita ngobrol di sini. 16 menit gak kerasa ya guys ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys ya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.